Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Bagaimana kabarnya? Semoga sampai semua baik-baik saja, dulur-dulur. Di video kali ini saya mau ngirim unit, teman-teman. Alhamdulillah ini kirim unit Ninja R Orange spesial, teman-teman. Ini hampir seperti baru. Ini tak plastik. Ini sebenarnya deket, teman-teman. Bumi Ayu cuma 1 jam. Cuma yang beli Mas nanti dipakai plastik. Oh siap. Ini sebenarnya 1 jam dok tak naikin motor, cuma tak naikin mobil karena saya sudah menyanggupi. Ya siap Mas. Ini tak mau naikin mobil. Ini yang punya masih di Kalimantan. Terima kasih Bos, Bos Donat. Ini udah beli berarti sekitar sebulan, cuma Mas ditaruh di rumah sampean dulu. Ini tiap 2 hari sekali tak panasi lah, tak rawat. Ini juga udah tak gosok, tak panasi. Sebelum tak kirim, tak bersih dulu ya teman-teman. Ini tepastiin ini aki jreng, kilometer masih 5.000, luar biasa. Aku seneng kalau pembeli kayak gini, pembeli cerdas ya melune lur. Jadi Mas, motornya masih minta video, minta foto, tak kirimin, des, Mas aku transfer, ceret, tak simpen. Jadi yang punya ini percaya kayak gitu. Banyak yang WhatsApp, banyak banget daldul, sampai saya kadang males balesinnya. Tanya terus, tanyanya itu kadang yang gak masuk akal lah pokoknya. Mas ini terus ya nanti kayak gitu. Tapi kalau ini bener-bener cerdas, Mas masih kirim video foto, tak kirim des, langsung Mas minta nomor rekening des. Dapetnya ya barang bagus, luar biasa. Jadi insya Allah dulur-dulur, kalau barang di aku itu jaminan mesin segel. Yang nomor satu segel, terus kalau ada minus-minusnya nanti tak ngomongin kayak gini. Ini huruf K-nya kan hilang, ini timbulnya, itu tak omongin, orangnya tahu. Karena ini wajar, karena kecuci, kadang ini kedukil, hilang. Jadi misal minusnya apa-apa itu tak ngomongin ke yang beli. Misalnya RPM mati atau speedometer mati itu tak omongin. Kalau ini sehat walafiat jreng, kayak baru semua, hidup semua indikator dari sen, klakson itu nyala semua ya telur-telur. Ya wis lanjut, ini mau kirim ini motor, mobilnya udah siap, tinggal masukin. Pakainya mobil pribadi karena lagi musim hujan, takut kehujanan. Ini ban masih tembus semua, dua-duanya bawaan pabrik. Hampir seperti baru, jok aja belum ditipisi. Masih empuk. Ya wis lur, lanjut. Lagi tak bungkus, wis tak panasi. Aki jreng. Tinggal kirim, insya Allah tak kirim gue mobil pribadi Mas, soalnya buat budanan. Ini mau dimasukin ke mobil dulur-dulur. Ini stoknya nggak ada habis, tinggal satu. Nah ini teman-teman, ini sedang perjalanan menuju ke Bumi Ayu. Ini nganter unit spesial. Ini daerahnya pegunungannya teman-teman. Benar deket, ini deket sama rumah itu deket. Ini cuacanya sekarang lagi mendung teman-teman, hujan terus. Mau tak naikin pick up tapi takutnya kehujanan. Wis, mobil pribadi wis. Soalnya barang istimewir. Daerahnya daerah kayak gini teman-teman, perbukitan, gunung-gunung. Iya makanya nyong orang dan mau ngomong sing ngireng orang kayak mene mane nyong perkasane ya aku. Iya teman-teman, kemarin lupa, ini kemarin juga nganter RR di Bumi Ayu. RR spesial warna oranye, sama-sama warna oranye kemarin, RR oranye sekarang R oranye. Masuk Kecamatan Bandar Kawung, Kabupaten Brebes.
Panjang, Kecamatan Bandar Kabung, Kabupaten Brebes. Brebes gila nih, ya luas. Ya, Pasar Bang Bayang. Tapi beloknya mending. Alhamdulillah udah sampai teman-teman. Cuma ini nunggu bentar mau nurunin lagi aja. Alhamdulillah sampai. Ternyata pucuk gunung lur. Jauh. Tembusannya salem. Nih, alhamdulillah udah sampai teman-teman. Terima, udah dikirim langsung dimasukin ke kamar. Itu motor bakal istimewa lagi teman-teman, soalnya yang punya ini masih di perantauan sih. Tadi aja langsung dimasukin di kamar. Ternyata di rumahnya sudah siap teman-teman, tabur uang receh itu satu ember teman-teman. Kladang nanti di asur. Hebat tapi orang sini teman-teman. Jadi bentuk rasa syukur lah nyawer gitu. Banyak banget tadi uang receh. Rap saya berpropiah kropiah. Nah ini mau pulang lagi teman-teman. Ini mau makan dulu. Apa mau pak? Kejauhan semua. Apa teman-teman? Ini di daerah Bumiayu khasnya apa teman-teman? Ya wis dulu-dulu aku tak cari makan dulu.